Clickers, kembali lagi sama aku Whitney yang akan menemani kalian semua di Kulik-Kulik Season 2 yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Clickers, saat ini kasus kekerasan seksual sedang marak terjadi terutama di lingkungan kampus. Semua kalangan bisa memiliki resiko untuk terkena kekerasan seksual, baik perempuan maupun laki-laki. Pelakunya pun bisa dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali lo Clickers. Dan bentuk medianya juga bermacam-macam, mulai dari secara langsung seperti sentuhan, catcalling, serta secara tidak langsung seperti dikirim pesan yang tidak senonoh di media sosial. Lalu, bagaimana cara kita membentuk ruang yang aman dan nyaman agar meminimalisir kekerasan seksual? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ngobrol sama Kak Adele dari Senyum Puan. Kita bisa bercerita ke orang-orang yang kita dekat dan kita percaya gitu kan Kak. Dan misalnya ada teman aku nih yang baru saja mengalami kekerasan seksual dan dia cerita kepada aku. Dan menurut Kakak nih respon yang terbaik ini gimana sih Kak? Kan misalnya dia masih dalam keadaan shock atau sedih, respon terbaiknya ini gimana Kak? Oke, pertama kita harus menjaga kerahasiaan identitas teman kita. Jangan jadi mendadak pahlawan. Karena ada beberapa kejadian di mana teman kita bercerita sama kita, kemudian kita merasa bahwa itu adalah kesempatan yang baik untuk kita menjadi seorang pahlawan. Akhirnya kita bantu mereka speak up yang sebenarnya mereka nggak pengen kita untuk speak up itu di media sosial. Tapi kita merasa bahwa itu adalah jalan yang baik untuk teman kita mendapat keadilan. Artinya apa? Belum tentu kawan kita yang bercerita itu siap untuk itu. Jadi sebenarnya yang pertama adalah kita harus menghargai ketika mereka berani bercerita sama kita, itu bukan hal yang mudah loh. Jadi kita harus hargai dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Jangan sampai baik itu nama, bukan hanya nama ya, tapi identitas lainnya maupun ceritanya, jangan sampai kita beberkan ke siapapun tanpa persetujuan korban. Karena mungkin aja kita nggak sebut nama, tapi misalnya ada hint-hint yang lain, itu tuh anak fakultas itu. Nah, hal-hal seperti itu sepele, tapi itu sebenarnya nggak boleh. Sama sekali tidak boleh, sehingga menjaga kerahasiaan identitas korban maupun ceritanya itu penting banget sebagai bentuk penghargaan kita, sebagai bentuk apresiasi kita karena kita sudah dipercaya sama mereka. Itu pertama. Kemudian yang kedua, lebih banyak mendengarkan. Karena sebagai seorang korban itu nggak mudah buat bercerita. Jadi kalau misalnya mereka bercerita, itu kita harus lebih banyak dengerin. Jangan terlalu banyak nanya. Kalaupun mau nanya untuk membantu silahkan, tapi kalau orangnya nggak mau cerita nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ketika korban bercerita itu, dan kita tahu kita nggak punya kapasitas untuk membantu, mendingan nggak usah terlalu kepo. Kecuali kita bisa make sure diri kita bahwa setelah kita dapat informasi itu, kita bisa untuk bantu mereka gitu. Karena nggak mudah loh untuk mereka menceritakan itu sebanyak mungkin atau sedetail mungkin gitu. Jadi biarkan aja mereka bercerita sampai mana titik mereka mampu untuk bercerita. Dan kita juga nggak usah terlalu banyak mengulik kalau misalnya akhir ujung-ujungnya karena hanya kita pengen tahu doang. Kalau di luar kampus itu tuh ada nggak sih Kak tempat-tempat yang bisa menerima pelaporan kekerasan seksual? Banyak sebenarnya. Kalau di setiap daerah itu kan biasanya ada lembaga bantuan hukum ya teman-teman. Dan lembaga bantuan hukum itu adalah tempat yang sangat bagus untuk teman-teman bisa melapor. Karena kalau misalnya kalian ke lembaga bantuan hukum, itu nggak harus kalian langsung bawa laporan terus langsung ngelapor gitu, enggak. Tapi ketika kalian kebingungan harus mengambil langkah apa, kalian bisa minta nasihat hukum. Jadi misalnya nih terjadi kekerasan seksual, kalian bingung apakah saya harus melapor atau tidak, karena kalau saya ngelapor buktinya kurang atau bla bla bla. Kalian bingung kan, kalian nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk buat laporan masukin ke polisi kayak gitu. Karena bisa aja nanti menjadi bumerang karena kalian nggak kuat basisnya atau seperti apa. Jadi teman-teman bisa pergi ke lembaga bantuan hukum, dan lembaga bantuan hukum tuh banyak banget mereknya lah gitu ya. Itu teman-teman bisa minta sekedar nasihat hukum pun bisa. Jadi bercerita, saya punya masalah ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan, itu bisa. Dan banyak kok LBH-LBH yang kemudian menyediakan layanan itu secara gratis, sampai akhirnya nanti nemenin teman-teman buat laporan, kemudian BAP, di pengadilan, tahapnya semuanya, itu didampingin, dilindungi oleh teman-teman LBH, banyak yang gratis.
Jadi sebenarnya banyak sekali gitu. Kalaupun memang nggak bisa nge-reach out langsung ke LBH karena ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau ke LBH malu atau apa gitu. Kayaknya banyak organisasi-organisasi atau komunitas yang kemudian kerjasama dengan mereka, tapi organisasi dan komunitas ini menjadi perpanjangan tangan di masyarakat. Contohnya dari komunitas Senyum Puan ya salah satunya. Jadi di Lombok itu mungkin banyak yang tahu kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh ke LBH gitu. Tapi mungkin nggak semua orang berani ya untuk pergi ke LBH karena kesannya aduh lembaga bantuan hukum gitu. Sedangkan kita nih anak-anak pelajar SMA atau anak-anak kuliahan yang kayaknya kalau kesana tuh malu gitu atau nggak tahu gimana caranya. Itu mereka bisa reach out kami di hotline kami gitu karena kita membranding diri juga ya sebaya lah gitu ya. Karena kan orang pasti lebih nyaman ngobrol sama yang sebaya ya. Kulikers, kalau kalian mengalami kekerasan seksual, jangan pernah takut untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib ya. Buat yang berkuliah di kampus UMN sendiri, kalian bisa banget nih melapor ke Satgas KS UMN di @safeplace.umn. Buat kulikers yang tinggal di daerah Lombok, kalian bisa banget nih reach out di @senyumpuan. Wah, topik hari ini berat tapi bermanfaat banget ya buat kita kulikers. Tapi sayangnya aku harus pamit undur diri dulu nih. Tenang aja, karena minggu depan aku bakal balik lagi dengan pastinya bawain topik yang seru dan gak kalah menarik sama topik hari ini. Kulikers, jangan lupa saksikan Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di UMN TV. Bye Kulikers! Jangan lupa saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Selamat malam dan sampai jumpa.